Halo guys, balik lagi di RA3 TV di playlist unboxing. Saya Randy dan Harum. Kali ini kita akan ngebahas satu barang aja ya Harum, yaitu Anker Power Case or Casing Power Bank. Oke, dia casing power bank gitu. Ini untuk handphone apa? iPhone. Oke, ini untuk iPhone berapa? iPhone 7. Ini bentukannya kita langsung unboxing aja ya. Nah, ini dia bentukannya. Ini dari Anker. Anker itu dia made in Amerika ya, Rum? Yep. Ini dia Anker Power Case atau Casing Power Bank. Ini harganya berapa, Rum? Harganya 150.000 sampai 2,5 juta. Cuman aneh. Ya, itu tergantung kalian ya. Belinya di apa? Di toko online gitu. Ada yang harganya 150 sampai 2,5 juta loh, beneran gitu. Dan ini kalau untuk produk aslinya dari Apple itu dia harganya sekitar 2.250.000 sampai 2,5 juta, kurang lebih sama ya. Kalau di Apple nih namanya Apple Smart Battery Case. Dan kalau di luar negeri sayangannya produk aslinya Apple itu ya itu adalah Movie apa ya? Bentar. Movie Juice Pack Access. Itu sayangannya brand Apple di luar. Cuman di sini produk Anker tuh lumayan terpercaya dan lumayan banyak orang beli. Dan ini bentukannya. First impressionnya sih bagus ya, Rom. Karena iya, dia bahan luarnya tuh dari apa ya, silikon gitu. Tapi dalamnya tuh dari bludru. Jadi kayak handphone kalian kalau dimasukin gitu aman lah. Karena ini lembut, ya kan? Iya. Gitu. Oh iya, dan kalau kalian mau ngecek keaslian dari barang ini sendiri, kalian bisa scratch atau gosok bahan yang hologram di sini di kardusnya ya, di packagingnya. Nanti di sini tuh ada 20 digit nomor dan kalian bisa register di webnya Anker, yaitu www.anker.com. Nah, nanti kalian masukkan 20 digitnya dan kalian registrasi, kecek di situ nomor kalian ada atau enggak. Tuh, dan kebetulan nih handphonenya Harum, kita akan masukkan ya. Jadi dia masukinnya langsung dari atas ini. Wow. Ini guys, kerennya. Nah, dia di sini tuh power, untuk tombol powernya itu di belakang. Kalian klik tombol power sekali. Kebetulan baterainya habis. Soalnya kalau kalian klik tombol power di sini ada 3 tombol biru gitu. Dan kalau kalian kliknya 3 kali, dia akan mati fungsi power banknya ini gitu. Dan di sini tuh ada 3 indikator yang tadi saya bilang. Kalau kalian cuma ada titiknya cuma satu indikatornya, itu berarti baterai kalian cuma 33%. Dan kalau titiknya 2 berarti baterai dari casing ini ada 66%. Dan kalau 3 titik berarti baterainya ada 100%, kayak gitu. Dan untuk baterainya sendiri ini ada berapa, Rum? 2200 mAh. 2200 mAh. Oke, ini kesan pertamanya gimana, Rum? Bagus. Terus? Gede. Gede, ini terlihat lebih gendut ya. Cuman kalau secara fungsi, kalau kalian baterainya habis, ya ini pertolongan pertama kalian karena fungsinya sama aja power bank gitu. Cuman dia berbentuk casing. Mungkin untuk Harum, kan ini buat Harum, tapi ya mungkin dia untuk pertama kali nyoba perlu penyesuaian ya, karena dia lebih gendut gitu. Cuman kalau dia udah sering pakai, saya rasa sih nggak akan ada masalah. Dan karena ini silikon bahannya, jadi dia rada licin gitu. Jadi kalau kalian taruh kantong, terus pas kalian tarik lagi, jadi seharusnya nggak terlalu keset gitu ya. Gitu. Dan kalau kalian cabut lagi, ini juga gampang banget. Belakangnya tinggal ditepuk gini aja, tepuk gini, baru kalian tarik. Nah, sesimpel itu gitu. Dan sini juga ada logo Anker-nya ya, Rum. Dan dia untuk ngecas si power banknya ini harus memakai micro USB, belum Type C dan bukan chargerannya dari iPhone-nya. Dia harus pakai micro USB untuk ngecas ini. Tapi so far untuk pertolongan pertama sih oke, Harum. Iya. Jadi Harum kalau ditelepon nggak ada alasan lagi tadi baterainya habis, power banknya habis, karena di sini dia udah ada power. Oh iya, dan ini
di dalam ininya ya kalian standar lah ya, kalian dapat kartu garansinya. Ini ada guidance-nya, buku petunjuknya, kartu garansinya kayak gitu. Dan ini harganya tuh kalau kalian beruntung bisa dapat yang 150.000, karena kalau nggak salah di toko online lagi banyak yang diskon-diskon, terutama di Shopee ya. Dan ini harganya 150 sampai 2,5 juta. Itu aja Rum, happy? Yes. Dari kita, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. See you in the next video and bye-bye.